Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat beberapa sifat dari belah ketupat. Nah, yang pertama belah ketupat itu memiliki empat sisi yang sama panjang. Kemudian belah ketupat ini memiliki dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, pada soal ini terdapat belah ketupat A, B, C, D dengan masing-masing koordinat titik A, B, dan C diketahui. Kita diminta untuk mencari pasangan koordinat titik D dan titik potong kedua diagonalnya. Nah, sekarang kita akan gambarkan di sini belah ketupatnya memiliki titik A dengan koordinat 3,10. Nah, di sini 3, kemudian ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini 10. Maka ini adalah titik A dengan koordinat 3,10. Kemudian titik B dengan koordinat 0,5. Nah, di sini 5, maka ini adalah titik B dengan koordinat 0,5. Kemudian titik C koordinatnya adalah 3,0. Nah, ini adalah titik C dengan koordinat 3,0. Sekarang kita akan mencari koordinat titik D. Nah, belah ketupat ini memiliki empat sisi yang sama panjang. Sekarang, jika saya hubungkan titik A, B, dan C, maka akan menjadi seperti ini. Nah, dapat kita lihat, untuk titik A, B, dan C ini, maka akan terdapat ruas garis AB. Nah, ini ke kanan, tiga satuan, kemudian ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Maka dari itu, di sini panjang ruas garis AB itu akan sama dengan panjang ruas garis BC, akan sama dengan juga panjang ruas garis CD. Maka di sini kita dapat mencari untuk ruas garis CD itu akan... Tiga satuan ke kanan sama seperti tadi, kemudian lima satuan ke atas sehingga kita akan memiliki sebuah titik di sini. Nah, ini merupakan titik D dengan koordinat kita lihat di sini bahwa untuk sumbu X-nya di sini 6, kemudian Y-nya adalah 5. Maka 6,5. Nah, inilah koordinat titik D-nya. Maka jika kita hubungkan sekarang kita akan memiliki ini adalah belah ketupat ABCD. Selanjutnya kita akan mencari diagonalnya. Nah, kita akan buat ini merupakan diagonal yang pertama. Kemudian di sini merupakan diagonal yang kedua. Maka dapat kita lihat di sini, untuk titik potong kedua diagonalnya itu adalah ini. Nah misalkan saya beri nama ini adalah titik O, koordinatnya adalah dapat kita lihat di sini 3,5. Sehingga sekarang kesimpulannya adalah kita akan memiliki koordinat dari titik D itu adalah 6,5. Kemudian, yang kedua kita akan memiliki titik potong kedua diagonalnya. Dengan koordinat, tadi ini adalah titik O, nah koordinatnya adalah 3,5, inilah jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.